Kebakaran rumah di kawasan padat penduduk Jalan Tambak Madu Simokerto ini dilaporkan terjadi Selasa pagi. Sumber api ini diduga muncul pertama kali di rumah Titi Handayani, 43 tahun. Kejadian setelah sholat subuh ini sempat mengejutkan warga sekitar. Untuk memadamkan kobaran api tersebut, ratusan warga menggunakan alat seadanya. Kobaran api yang tak terkendali ini juga membakar satu unit mobil yang terparkir di dalam garasi rumah. Setelah mendapatkan laporan tersebut, sebanyak 11 unit kendaraan pemadam kebakaran dari Pemkot Surabaya. Meski akses jalan menuju lokasi kejadian cukup sempit, namun 30 menit kemudian para petugas damkar berhasil memadamkan kebakaran itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yusmana Windarto, CTV.